Hai guys, welcome back to channel Iva. Jadi di video kali ini aku bakal membahas beberapa update-update minor di CDID nih guys. Ya, salah satunya aku mau ngebahas mobil ini nih. Di sini ada Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017. Di sini mobil ini tuh ketambahan beberapa aksesoris yang menurutku ini spesial banget guys. Ya, ini aku beli yang versi biasanya yang ada di dealer mobil bekas Bekasi. Ya, tapi update kali ini berlaku juga untuk Pajero Sport 2017 yang cun ya. Nice. Itu berlaku juga di situ guys. Jadi yang limited itu juga berlaku ya. Cuman karena aku nggak punya yang limited itu, jadi aku pakai yang biasa aja, yang 2017 aja. Oke, jadi ya langsung ketahuan nih di sini ada livery itu. Tapi sebelum ke livery, aku mau lihat front bumper dulu guys. Nah, menurutku di sini ada ketambahan aksesoris-aksesoris baru yang sekarang nih udah ini ya, maksudnya kayak udah jelas gitu di sini apa yang berubah ya. Karena kan setauku sebelumnya cuman kayak gini doang ya, kayak cuman rear bumper 1, rear bumper 2, rear bumper 3, 4. Nah, sekarang di sini tuh udah kayak lebih jelas gitu ya. Di sini ada over fender. Ya, di sini ada over fender tuh ya. Jadi lebih jelas ini ada over fender, guys. Tuh ya. Lalu di sini ada light delete body color. Oh, ini buat ngedelete lampu Pajero Sport yang panjang banget ini ya. Lalu di sini ada tow bar. Oh, ini mah ada ini. Artinya ada trunk guard juga di sini. Nah, jadi sekarang tuh udah jelas gitu ya. Ada nama-namanya juga. Nice. Nah, berikutnya di sini ada di front bumper ya. Di sini ada bull bar. Nah, di sini ada pelindung bumper depan gitu, guys. Nah, terus di sini ada chrome list ya. Nah, jadi buat yang di lampu ini jadi ada list-list chrome-nya. Lalu di sini juga bisa ditambahin atau kayak bisa kita ganti grill-nya itu jadi yang model Alphard ya. Wah, ini mantep banget ya. Walaupun sebenarnya aku nggak begitu suka sih grill-nya diganti jadi model kayak begini, guys. Merasa aneh aja Pajero grill kayak gini. Berikutnya di sini juga ada door handle guard. Ya, jadi di sini ada door handle ya. Door handle guard. Dan di sini juga ada mirror guard ya. Nah, ya cuman ini masih rada ngebak-ngebak dikit tuh ya. Oke, di sini juga ada tempat guard buat si tangki bensinnya, penutup tangki bensinnya ya. Di sini ada dua model ya. Ada yang chrome dan juga ada yang hitam. Dan di sini juga ada Pajero ya. Ada badge Pajero Sport di kap mesin. Dan yang terakhir ini apa ya? Oh, di sini guys. Di sini ada badge Pajero Sport cuman di bawah sini ya. Wah. Biasanya kan di kap mesin ya. Ini di bawah sini, guys. Oke, kita lanjut aja ke rear bumper. Tadi udah aku bahas ya. Dan di stiker dia nggak ada, tapi di livery-nya nih guys yang spesial. Di sini ada livery. Ada dua livery bahkan ya. Di sini kita pencet livery-nya. Nah, ini dia nih guys. Di sini ada livery ala-ala Thai look ya. Jadi kalian bisa modif lagi Pajero kalian jadi Thai look ya atau Thailand look. Di sini ada dua livery guys. Walaupun ini livery-nya sama, ini cuma beda warna aja. Yang satu tuh kayak hitam ungu gitu dan yang kedua di sini tuh ada merah hitam biru ya. Tapi untuk motifnya tuh dia sama guys. Wah, ini keren banget sih. Ini bisa dimodif-modif jadi ala-ala Thai look ya. Oke, jadi mungkin aku bakal beli aja nih untuk livery yang pertama. Dan mungkin aku bakal modif-modif Pajero ini jadi CFR ya. Oh, ada yang kelupaan guys. Di rear bumper ya, di front. Di roof aku belum bahas roof nih. Di roof ini juga ada yang spesial nih guys. Di sini ada ya, di sini ada kayak emblem, cuman di sini jadi kayak Jare Sopo ya, bukan Pajero Sopo tapi Jare Sopo. Nah, di sini juga ada roof rail. Tuh ya, ada roof rail. Di sini ada hood scoop ya. Jadi ada scoop nih guys, mantap sekali ini ada scoop di hoodnya. Dan di sini juga ada tambahan talang air. Dan di sini juga ada add-on di pintunya ya. Ini kalau nggak salah kayak buat pelindung gitu. Dan di sini juga ada body kit ternyata ya. Mantap sekali nih ada body kit. Bahkan ada dua model guys. Pertama modelnya seperti ini ya. Tuh ya body kitnya. Nah, ini modelnya seperti ini. Tuh ya. Ini jadi tambah keren lagi nih Pajero-nya. Ini bagian belakangnya seperti ini. Dan untuk desain yang kedua itu seperti ini guys. Mana ya? Nah, untuk desain yang kedua ini seperti ini nih. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua.
Dan dari depannya seperti ini yang pertama. Ini yang kedua, guys. Tuh ya, ini kan standarnya. Nah, ini kita tambahin body kit ya. Tuh ya, jadi seperti itu nih. Aku bakal pakai body kit yang ini sih. Jadi tambah keren nih Pajero kita ya. Nice. Waduh, tapi ini belum keganti ya aksesoris body kit. Body kitnya belum ikut keganti, guys. Jadi ini bakal aneh nih. Waduh, mungkin bisa di rework lagi ya. Ini body kitnya belum ikut keganti, guys. Ya, oke, okay, guys. Ini dia udah aku modif ya. Ini dia RL-nya aku rubah jadi warna pink, foglamp-nya jadi warna kuning, terus juga aku delete chrome. Di sini juga ini kayaknya rada aneh deh aku pertamain overfender, cuman enggak apa-apa lah ya. Ini aku cuman mau nunjukin si stikernya aja. Di sini ada livery seperti ini ya. Dan cuman memang sayang ya, ini untuk overfender sama body kit ya itu belum bisa ikut keganti ya warnanya kalau kita ganti warna mobil ya, guys. Jadi itu sih yang masih disayangkan. Nah, oke, jadi untuk modifan Pajero-nya tuh seperti ini aja ya. Jadi aku bakal lanjut ke mobil berikutnya yang ada kedapatan tambahan-tambahan aksesoris, guys. Jadi kita langsung skip aja. Oke, jadi ini aku udah pakai akun adekku, guys. Dan ya, mobil berikutnya yaitu adalah Ferrari F8 Tributo ya. Oke, mobil ini kedapatan update yang menurut lu cukup spesial ya. Yang pertama, sebelum kita ngomongin ada livery di sini, ada stiker di sini, aku mau ngomongin desainnya nih ya. Jadi untuk lampunya, headlampnya ini udah di rework ya. Dan tapi memang ada satu yang menurutku jadi aneh gitu ya. Karena DRL-nya ini jadi hilang, guys, lampu DRL-nya. Kan harusnya tuh ada DRL ya di sini ya. Dan kalau kita send baru dia menggantikan si DRL yang nyala itu, guys. Cuman ya entah kenapa mungkin jadi ngebug, DRL-nya jadi mati. Ini mungkin itu bisa dinyalain lagi ya. Dan untuk dari body aku belum nggak tahu deh, kayaknya ini belum berubah deh. Yang pasti di sini lampu belakangnya nih, guys, kalian bisa di sini bisa lihat di sini lampu belakangnya ini detail banget, guys, tuh ya. Tuh lampu belakangnya jadi lebih detail, guys, mantap ya, udah 3D banget. Dan kalau kita send tuh ya kalian bisa lihat tuh ya, mantap sekali, ini udah jadi lebih detail ya. Dan kalau kita rem tuh ya, tuh keren banget loh, guys. Tuh lampu mundurnya juga gerut-gerutannya tuh bener-bener detail ya. Wah, mantap mantap. Terus juga, guys, di sini untuk mesinnya itu juga ini kayaknya lebih detail nih, guys. Tuh ya. Tuh. Bener-bener uduh detail banget mesin-mesinnya tuh ya, bener-bener sampai ini aja ada tulisannya itu Ferrari bla bla bla. Tuh ya, ini bener-bener mesinnya aja detail ya tuh ya, sampai ke bagian-bagian mana aja ini. Oke, jadi itu dia untuk dari bagian bodinya. Dan sekarang kita bakal lihat aksesorisnya nih, guys. Ya, kita nyalain aja nih lampunya. Gila. Detail banget lampu belakangnya. Aku suka banget sama lampu belakangnya, guys. Oke, jadi untuk penambahannya itu kalau dari aksesoris, guys, itu ada di ini, ada di livery ini ya. Jadi Ferrari ini sekarang ada livery ini, guys. Jadi ada 7, bahkan banyak banget deliverynya. Ada yang modelnya seperti ini yang ada aku pakai ya. Ada strip warna merah dan merah kuning hijau, benderanya Italia, guys. Lalu yang kedua itu jadi hitam gitu ya. Jadi hitam dari kap mesin sampai kap, bukan kap mesin sih, dari hood belakang sampai kap mesin. Karena di depan ini bukan mesin, guys, bukan kap mesin namanya. Ya, intinya kalian bisa lihat ya. Jadi dia kayak hitam gitu sampai ke belakang. Lalu yang ketiga di sini ada strip warna kuning, guys. Bahkan sampai ke spoilernya juga kuning nih. Lalu untuk yang keempat dia stripnya warna hitam, guys. Yang kelima di sini strip di sini ada bendera Italia di bagian bawah sini ya. Lalu yang keenam ada strip warna hitam sekarang. Dan yang ketujuh, strip warna kuning. Dan adekku masang yang ini, guys. Wah, ini keren banget sih penambahannya.
Oke guys, jadi mungkin segitu aja buat video kali ini. Di video kali ini aku udah ngebahas sebenarnya banyak ya mobil-mobil yang di rework dan ada penambahan aksesoris tuh sebenarnya ada beberapa guys. Cuman aku belum tahu semuanya guys buat yang penambahan aksesoris ya. Dan ya aku cuman tahu 2 mobil ini doang yang ada penambahan aksesorisnya dan juga ini menurutku 2 mobil ini salah satu yang paling spesial sih dari rework kali ini ya atau update minor kali ini. Oke guys, jadi mungkin segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini sebanyak-banyak ya guys ya. Di subscribe ya guys, karena masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe. Dan jangan lupa juga join Discord IVA GT, link ada di deskripsi. Dan jangan lupa follow Instagram IVA GT, linknya juga ada di deskripsi ya guys ya. Oke, jadi menurut kalian bagaimana guys? Apakah update minor kali ini keren? Kalau menurutku sih keren banget sih ya. Terutama di Pajero juga ada stiker yang ala-ala Tailook. Terus juga di sini Ferrari F8 Tributo. Jadi lebih detail modelnya, ada stiker, ada liverynya juga. Pokoknya mantap banget ya. Oke guys, ini mungkin segitu aja. And goodbye.